Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project ya. Kali ini gue bakal ngebahas gimana sih caranya kalian mengeluarkan Vibus kalian di Bigo Live. Oke, jadi tipsnya ini sangat simple banget buat teman-teman. Jadi kalian bisa ngikutin aja tutorial ini. Mungkin semoga ya, semoga tutorial ini sangat membantu kalian ya untuk mengeluarkan viewers kalian. Kenapa gue buat tutorial ini? Karena banyak banget buat kalian pengguna Bigo Live itu nggak tahu cara ngeluarin viewers kalian. Padahal viewers itu bisa kalian kick loh. Oke, nah sebenarnya ada tips juga nanti gue tambahin yang kalian butuhin mengeluarkan mereka tanpa kalian klik mengeluarkan, itu ada juga caranya. Di sini gue bakal ngasih tipnya. Nah, buat kalian yang belum gabung ke manajemen, kalian bisa cek langsung aja kontak Instagram gue, itu kalian bakal masuk ke manajemen dari Stardiff. Keuntungan dari manajemen salah satunya kalian ketika lagi live itu kalian bisa dapat bonus bins. Itu ada target jam, target bins juga itu dapat bonus, kalian bakal dibayar. Oke, seperti itu. Simple aja. Nah, ngebalik lagi kita ke topik. Yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe. Oke, kedua. Alasan kedua, kenapa gue buat tutorial kayak gini? Jadi, ketika kalian live ini banyak banget yang kayak ngadu ke gue. Kak, ini ada yang ini. Kayak buat gue live itu kayak gue risih banget. Karena ada dia. Karena dia kayak bikin mood gue tambah bete. Kan itu gak enak banget ya. Ketika lagi live, tiba-tiba ada yang nyinggung kalian. Kayak ada kata-kata kasar muncul di live kalian. Nah, inilah fungsi fitur ini. Bisa membuat kalian mengeklik mematikan chat dia. Atau kalau kalian lagi risih nih dilihat dia, mending kalian kick aja. Caranya di sini juga. Ya, mungkin itu aja sih. Ya, yang selama ini gua alamin sendiri juga karena kekurangan ilmu. Tapi berhubung gua ada ilmu di Bigo, jadi gua bisa bagi-bagi ke kalian untuk tutorialnya. Let's go ya. Kita mulai sekarang. Record dulu layar gua. 1, 2, 3. Oke, ketika layar udah gua record. Nah, di sini gua udah punya akun yang siap buat live. Ini hanya akun yang dimana akun ini gue khususkan buat akun baru buat kalian. Jadi biar nggak ada penonton juga, tetapi tetap bisa ya. Oke, hal yang perlakukan pertama di sini pasti kalian bakal ngeklik tombol live. Ini udah pasti sudah paham ya cara live di Bigo Live ya. Harusnya sih kalian udah paham, jadi nggak usah jelasin lagi. Oke, kita langsung aja ke mode Go Live. Kalian bisa klik Go Live. Oke, di sini kita lagi masih menunggu prosesnya. Oke, kita sambil nunggu ini kita kan perlu namanya penonton. Kalian bisa klik di penonton kalian itu ada di pojok atas, ini yang ada angka ini. Nah, yang ada gambar-gambar foto-foto orang. Ini adalah viewers kita. Nah, di sini kita bisa milih nih. Contoh, viewers dari AJN. Itu mengganggu banget ketika kita lagi live kan, membuat kita mood kita tambah bete. Gampang sih. Kalian udah ngeklik tahap yang ini cuma butuh klikannya sendiri. Klik aja nama dia. Oke, jadi gue juga dulu ada sedikit cerita. Jadi gue dulu nggak tahu guys, padahal gue udah ngeklik, cuma gue nggak tahu yang mana cara ngeklik dia gitu. Ini ternyata dia tulisannya samar-samar banget. Kalau kalian bisa lihat di sini ada bacanya mengelola, kecil banget. Perhatikan ya guys, di samping profil dia tuh ada bacaannya gambar logo orang, itu bacanya mengelola abu-abu. Nah, kalian bisa klik. Dulu gue nggak kelihatan. Ternyata di sini banyak banget fitur yang sangat bermanfaat. Contoh, memute. Memute sendiri itu adalah mematikan suara mereka. Oke, mematikan suara mereka. Jadi mereka nggak akan bisa typing, tapi masih ada di ROM kita. Kita nggak ngebahas itu hanya sedikit pengetahuan buat kalian. Kalian bisa klik keluarkan dia. Oke. Nah, di sini kalian nggak perlu conteng, kalian udah keluar aja. Cet, setuju. Oke. Nah, setelah kalian klik itu, masalahnya di sini kok dia bisa balik masuk lagi. Nah, itu kan yang buat kita risih. Sekarang kita klik yang di Matris Semarang. Matris Semarang, kita bisa klik dia. Kita ikutin tutorialnya seperti tadi, terus kita pilih keluarkan nomor 2. Nah, di sini kalian bisa aktifkan tanda conteng. Jadi fungsi contengan ini adalah blokir dan larang masuk ke ROM Anda. Jadi udah kalian blokir, dia udah keluar dari ROM kalian.
terus kalian blokir, dia otomatis nggak bisa masuk live kalian. Jadi dia bakal kayak kebanet, istilahnya nggak akan bisa masuk pakai akun dia. Oke. Kalian bisa klik tombol setuju. Nah, di sini bedanya dia nggak akan bisa balik ke room kalian. Kalau yang tadi dia keluar sih keluar ketika live. Namun dia bisa balik masuk lagi kapan saja. Di sini dia udah keluar dan dia udah di blok kayak di pagar, nggak bakal bisa masuk lagi. Dan gue udah pernah coba, ketika gue masuk dia bakal keluar sendiri, nutup sendiri. Jadi itu yang kalau kalian udah dendam banget ya. Dan ketiga, tadi kabarnya gue pengen ngasih tips juga ke kalian cara nge-kick penonton itu tanpa kalian klik tombol tadi, tapi viewers kalian yang harus ngerjain. Jadi sebagai gantinya viewers kalian. Gini, ketika kalian ada viewers percayaan, contohnya viewers kepercayaan gue di sini adalah Wahyu, gue tinggal klik aja si Wahyu, terus balik lagi kita klik nomor 3. Si Wahyu bakal gue tetapkan jadi admin viewers. Oke. Apakah Anda ingin menetapkan orang ini sebagai admin? Seorang admin dapat membungkam, mengeluarkan, melaporkan penonton yang tidak sopan. Nah, ini jadi viewers kalian itu bisa mengekick dia. Jadi fungsi fiturnya ini kita jadiin admin. Nah, haknya bakal sama dengan kita yang siaran ya. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah tips yang dimana kalian nggak perlu capek-capek ngeklik keluarkan, ya tinggal viewers kalian. Ini bisa sekalian serahkan ke viewers kepercayaan kalian. Contohnya viewers kepercayaan gue si Wahyu, ya udah gue aktifkan aja dia. Nah, dia udah jadi admin gue, jadi tugas dia adalah dia memantau ketika gue ngerasa risih, ya dia bisa ngekick orang itu atau bahkan bisa membungkamkan. Nah, fitur ini juga yang sangat bermanfaat buat kalian. Oke. Fiturnya mungkin udah selesai semua. Sebelum ada orang yang masuk ke live gue beneran, mending gue patiin. Oke, gue berhenti siaran. Dah, siarannya udah selesai. Mungkin kayak gitu aja sih teman-teman. Cukup simple banget, dan video ini gue coba si singkat-singkatnya dan tipsnya. Mungkin apa lagi ya? Mungkin terus. Mungkin udah sih. Udah. Ya itulah viewers. Intinya orang kepercayaan kalian lah. Oh iya, gue baru ingat. Dan jangan kalian berikan hak admin itu kepada orang lain. Maksudnya orang lain tuh maksudnya kayak nggak terpercaya kalian, karena nanti orang itu lagi kalian lagi live, adminnya kasih ke sembarang orang, dia ngekick-ngekickin orang, ya room kalian jadi sepi kan, sayang banget ya. Karena penghasilan kita tetap dari viewers, jadi kita harus ramah dengan viewers ya, balik lagi harus ramah dengan viewers. Tapi kalau udah mulai titik ganggunya sudah sangat mengganggu kita lagi live, ya kick dia. Ini udah gua kasih tutorialnya, jadi kalian pasti bisa. Dan salam cuan ya buat kalian di Bigo Live ya. Dan yang mau penghasilan tambahan, seperti gue bilang, gabung ke manajemen, oke. Jadi penghasilan bisa double, 2 kali lipat. Oke, mungkin itu saja yang bisa gue jelaskan ke kalian. Mungkin di next video gue bakal ngejelasin tentang fungsi dari admin grup kalian dan cara menghilangkan admin grup kalian ya. Cara menghilangkan hak admin ya di live kalian. Mungkin itu aja. Ini gue buat tutorialnya mungkin buat pengguna-pengguna baru yang di Bigo Live. Dan semangat buat kalian pengguna baru, dan semangat live-nya, dan thank you buat kalian udah nonton video ini. Sampai ketemu di next video, and see you again. Salam cuan, guys. Yeah. Bye.